Assalamualaikum, selamat Angler. Ini paketnya sudah datang. Alat mancing ada joron sama reel. Ini yang pertama akan saya inboxin, soalnya ini pesanan dari teman saya ini. Ini ada reel ya. Oke. Okay. Kita inboxin. Oke, okay, sahabat Angler, ini dia paketnya. Kita inboxin dulu. Dibungkus dengan oke, ini dia isi paket-paketnya. Yang pertama ini ada amplop. Oke, isinya nota, ada nota pembelian. Ini ada leader juga dari Kamikaze Supreme. Adanya 45 lip. Ini dia 45 lip. Ada mata pancing Daichi. Ini ada berapa? Sedikit aja deh. Ini ada nomor 11, 13, 15, 14, 15, 13, 11. Mata pancing Daichi. Dan ini ada cincin. Dan ini lagi di ini ada 6 PE Durakin 8X Infinity PE 8 dia. PE8 kekuatan 48,6 kilo. Oke, dan ini dia reelnya yang pesanan teman saya ini. Ada reel Anivis Slammer. Ini dia reelnya. Dia tipe 4000 XT. Dia 4000, dia maksimal 6 kilo dia. Drag 6 kilo. Ini dia. Saya kurang tahu semua spesifikasinya. Jadi saya lihatkan aja dia ini. Seperti ini. Kalau 4000 dia 0,0, rasionya dia 5.01 untuk ball bearing 9+1, drag 6 kilo, untuk winnya ini dia 280 gram. Ini kayaknya untuk paling belakangnya kurang tadi ini. Bagian ini dia. Oke. Okay. Ini dia reelnya, penampakan reelnya. Dia sudah power handle. Ini dia
kita bahas sendalnya dulu. Ya, lumayan smooth lah. Ini untuk handle-nya dia keren. Dia terbuat aluminium, bukan plastik ya. Penampilannya dia, kalau menurut saya dia sangat bagus dia. Untuk handle-nya sangat bagus. Dan dia di sini belum ada sealnya bagian sini, bagian handle-nya. Ini dia reel-nya dia. Untuk penampakan reel-nya dia seperti ini dia. Untuk suara clicker-nya kita coba dengar dulu. Untuk bearing-nya dia ini 9+1. Dan untuk reel yang dibawa satu 700-an kayaknya masih menggunakan sistem yang seperti ini. Untuk kalau reel yang di atas 1 juta dia sudah tidak menggunakan sistem yang seperti ini dia, untuk membuka benang dia atau tasnya. Ini ketekan yang seperti ini. Ini dia. Tuh. Knopnya menurut saya dia sangat bagus. Ini dia, kita putar. Sangat ya lumayan lah. Untuk leg jigging kayaknya bagus. Oke. Saya tertarik pada knopnya ini. Sangat bagus dia. Dan batangan knopnya ini sangat bagus. Untuk reel-nya juga bagus dia, slammer dia. Kita coba buka dulu untuk sistem ratnya, apa dia sedang menerapkan carbon track belum. Untuk clickernya sendiri, oh dia begini ya. Dia sudah ada bearingnya dia. Dia ada bearing dia di sini 2 biji. Ini dia. Ini dia. Ini. Ini dia. 1 2. Ini bearing dia. Jadi untuk reel harga 300-an lebih, ini menurut saya sangat bagus. Dari knopnya sendiri dia, untuk megang dia enak sekali. Dan sistem dragnya juga dia lumayan dia, 6 kilo. Oke, inilah sedikit unboxing dari saya. Mohon sedikit dukungannya, like, komen, dan subscribe untuk membantu channel ini dengan memberikan tayangan-tayangan yang bermanfaat. Walaupun video-videonya belum terlalu bagus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dayung Fishing. Go kill.